bun, masih lanjut kita. Sini-sini, Impo mau kasih unjuk yang gemes-gemes bikin sayang. Misi-misi, Intel Yuda, minggir dulu sana ya. Giliran agen Asri beraksi. Go, 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 go! Bun Pan, kenalin. Mereka nih para poodle, tepatnya jenis toy poodle. Disebut toy poodle alias si poodle mainan karena mereka suka main dan mirip mainan. Kayak boneka. Bakal tambah sayang. Ibab ajak tambah kenal sama mereka. Kita tanya-tanya sama pemilik toy poodle ini. Panda Kenny. Terus ini ada banyak banget ya untuk warna-warna poodle ya, ini ya. Iya. Ini kalau yang ini silver ya, ini betul. Rare ya, katanya langka ya, iya. Ini ya. Kalau di Indonesia sendiri ini masih termasuk yang rare, yang langka, karena banyak orang yang coba breeding tuh nggak berhasil. Si silver poodle ini, Bun Pan, bisa dibilang termasuk sultan. Untuk yang anakan sekitar 25 jutaan. Balik ke toy poodle umumnya. Soal perawatan sebenarnya nggak neko-neko mereka. Poodle termasuk jenis anjing yang nggak gampang rontok bulunya. Groomingnya supaya mereka tetap sehat dan kinclong. Cukup 1-2 bulan sekali aja. Tergantung kondisinya. Yang penting rajin disikat bulunya. Toy poodle model si Fluffy gini beneran deh Bun Pan dan Nanda. Bisa buat mainan. Nih, gaya-gayain bulunya aja ya. Menyenangkan. Kita bikin model apa nih si Fluffy? Sehat memesona. Pastinya juga harus terawat luar dan dalam dong ya. Urusan ini diantaranya makanan harus sangat dijaga. Buat poodle, yang penting makanannya berkualitas dengan gizi seimbang. Mereka juga seneng ngemil Bun Panan. Siapin cemilan sehat ya. Daripada kasih snack yang kayak jeroan-jeroan gitu, jadi aku sih lebih prefernya kasih yang sehat ya. Jadi contohnya kita kasih buah-buahan, ubi merah, paprika, apel, itu tuh buat kayak antioksidan alami gitu. Jadi kayak buat vitamin, juga vitamin yang alami buat dogi. Bun Pananda, saking cintanya sama Guguk, sekarang Panda Kenny juga breeding. Dan ini salah satu toy poodle babynya. Namanya Candy. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, Candy. Kamu imut sekali sih. Terima kasih banget ini Panda Kenny udah berbagi soal poodle nih Bun Pan. Ini jadi tambah pinter nih kitanya. Ini kami mau pamit dulu. Bun Pan tetap di IPOP ya. Informasi populer.